Mbak, untuk hari ini sendiri menghadiri acara apa nih Mbak? Silahkan. Acara grand opening rumah makan Bumi Aki. Ini jauh-jauh datang ke Cibinong ya Mbak? Ini kan lumayan ya deket lah, nggak banyak kayak Jakarta gitu. Terkait dengan mungkin makanan restoran, kenapa lebih apa kayak senang banget dengan hal-hal kuliner yang berbobo kuliner? Saya luwian itu. Saya senang makan. Terus pas tadi coba kok enak banget ya, makanya jadi ini saya agak sesek karena makan yang banyak barusan. Kalau Mbak Yuni hobinya makan apa sih? Saya. Kalau kulinerannya. Kulineran, Indonesian food tuh. Indonesia lebih suka. Barang ya kan seneng jajan. Seneng jajan apa namanya yang dulu di barangan jajan itu kan kaki lima. Kalau yang basic yang pasti semua orang suka pasti bakso juga kan. Terus kalau mau makan warteg ya dulu juga makan restoran Padang itu paling nikmat yang pernah saya rasain. Kalau misalnya kita lagi lapar yang paling enak adalah jadi buat saya sih makanan yang bikin ngek itu yang kita punya kita ngerasa di mana-mana itu kalau belum makan nasi itu kayaknya kurang pas itu atau kita kalau misalnya lagi gak enak badan tuh harus masukin yang namanya nasi kayak itulah makanya saya bilang makanan Indonesia itu. Tapi kalau di usia semakin matang tuh kalau makanan kayak ada membatasi nggak harus makan karena kan ada ini, kolesterol atau apa itu sebenarnya bukan itu juga ya karena kalau udah semakin umur itu tangan nggak bisa dibendung ya nggak bisa kecil nurunin sekilo aja susahnya setengah mati jadinya sementara saya suka makan jadi yang makan nasinya tuh pasti siang apa namanya jadi apa namanya kadang ada yang air langsung bisa jadi daging yang saya batasin adalah saya itu kan peminum kopi saya nggak minum pakai gula lagi itu makan nasinya menjadi enggak kalau pagi memang saya terlalu berat nasi biasanya kan siang dan malam siang saya makan nasi malam sejauh kurangin makan nasi ganti lontong tapi ada program diet juga mungkin enggak saya enggak adik saya yang rajin diet. Kalau lagi naik sekilo untuk nuruninnya gimana caranya? Nurunin ya, udah langsung dikurangin, saya olahraga, pokoknya gitu aja, kurangin berarti kurangin apa? Kan sebenarnya yang bikin cepet naik itu temennya kopi, jadi kalau kopinya sendiri okay. Jadi cake-nya itu maksudnya ada apa-apanya yang mesti manis, jadi saya ngambil manisnya itu ternyata dari makanan dessertnya itu yang bikin itu, jadi bodoh aja saya.